Baik, saksikan terus Sobat Mania videonya, lanjutkan terus. Terima kasih buat yang dari Meksiko. Siapa namanya? Teror, Sambulo Teror ya? Yeah. Lupa saya namanya. Samigos Teror. Okay, welcome to my channel, yeah. Thank you for watching. Buat yang dari DC Taiwan. Devanis, terima kasih sudah menonton. Dan juga Mbak Ati Rosita dari Taiwan yang selalu rajin untuk komentarnya. Terima kasih banyak. Ini dari tim dapat salam. Ya, buat Mas Hanapi, terima kasih saran-sarannya. Buat Bang Adi, terima kasih juga masukan-masukannya. Juga buat semua fans Mania dimanapun berada, saksikan terus videonya. Saya akan berikan yang terbaik untuk para penggemar NFC. Doakan saya. Tadi ada di belakang pohon ini teman-teman, tadi warna hitam sih, bukan bayangan, bukan asli itu. Sobat Mania dimanapun anda berada, ini tim masih terus bergerak ke Batu Hitam yang sejak awal memang targetnya ke Batu Hitam, yang konon katanya, ya bukan konon katanya, menurut cerita dari warga itu dihuni oleh sosok Mbah Gondang. Ini medannya sangat licin. Okay. Untuk Sobat Mania, terima kasih yang selalu stay tune dengan channel NSC. Jangan lupa subscribe, komen, like, share. Untuk komen-komen positif akan kami sampaikan kepada tim. Bila mana dalam penajangan videonya kurang bagus ataupun kurang menarik, semoga kedepannya kami selalu memberikan edukasi ataupun tayangan-tayangan lebih baik lagi. Medannya lumayan ini, saya juga harus fokus jalan dan juga pegang kamera. Nah, repot jadi kameramen tuh begini. Kita nggak lihat jalan tuh. Sobat Mania dimanapun berada, dari perjalanan tadi dari pohon bungur kita lewatin. Semua yang kita injek itu sebenarnya bukan tanah. Makanya dikatakan batu gede. Sepanjang jalan tadi itu batu semua. Batunya itu gede. Gitu, karena udah keurung-urung tanah, jadi batunya ada yang kelihatan, ada yang enggak. Dan segitu gedenya batu, gitu. Dan ini yang saya dudukin pun batu, bukan tanah. Batu hitam. Gede. Yuk, sampai ke sini terus. Terus sana. Ini yang dibilang batu wadas. Batu gede, batu hitam gede. Nah ini bukan hanya ini, jadi keseluruhan tanah ini batu, batu gede segede-gedenya. Gitu. Nanti sambil jalan sepulang dari sini kita lihat batu-batu tersebut. Dan di tempat yang saya duduk ini dulu istrinya Bang Usuk pernah ditinggal di sini. Sebentar Bang Usuk mau ngambil air minum ke atas. Begitu ditinggal sebentar, lalu dia melihat sosok hitam gede ada di batu ini. Jadi saya Agung SAG Spiritual bersama NFC akan mencoba membuktikannya. Apakah benar di tempat ini ada sosok makhluk hitam besar yang diceritakan oleh masyarakat maupun Bang Usuk. Kita saksikan. Tadi sudah disampaikan Pak Agung bahwa di lokasi ini adalah batu besar ya. Ini batunya batu hitam. Wadas atau batu hitam ini. Jadi rencananya kita akan pindah lokasi ya Pak Agung ya. Nah, tapi tetap masih di daerah sini. Iya. Karena di tidak jauh dari lokasi saya ini ada taklim. Ya, jadi kita nggak enak. Oke Sobat Mania, tetap doakan kami semoga lancar apa yang kami targetkan dan berhasil mencari penampakan ataupun pembuktian. Yang tadi saya katakan batu hitamnya itu gede dari sana itu. Iya. Yang dari tadi nah, terus itu. Tembusan kemarin. Tembusan ke sini nih, pinggiran batunya ini.
lebar batunya itu jadinya. Lebar nih, terus ke depan sini terus. Nah, terus sampai kali tadi yang tadi sampai itu. Kali-kali tempat kita jalan. Ini ikutin kamera saya nih. Ini batu semua nih. Iya. Ya, keuruk. Karena keuruk. Tuh, batu semua nih, tuh. Bukan tanah, ini batu. Makanya dikatakan ini batu gede. Dan sering muncul orang hitam gede di sini. Jadi kita perlu pembuktian apakah benar cerita-cerita para warga di sini. Adakah sosok makhluk hitam besar penunggu batu gede ini? Kita buktikan. Kita buktikan. Wahai Khodam Goib, siluman jin setan yang mewujudkan dirimu hitam besar, muncul semuncul-munculnya di hadapan kamera untuk kami buktikan keberadaanmu, agar semua orang tidak sembarangan untuk di tempat ini, untuk melakukan apapun yang tidak baik di tempat ini. Bila kau muncul wujud, membuktikan wujudmu sehingga orang tahu, orang tidak akan berbuat sembarangan di tempat ini. Kita buktikan. Jadi batunya ini sampai sini ya teman-teman, sampai tempat tadi kita turun, sampai naik lagi ke sini masih batu. Ini medannya karena habis hujan juga, jadi ini aduh. Demi teman-teman, demi sobat mania, demi pecinta misteri, pecinta wisata malam, explorer, ada apa Pak Rahmat? Senternya nggak bisa jangkau jauh. Oke sobat mania, saya melihat di sini sosok hitam gede benar ada, dan bukan hanya saya, saksi mata Bang Alek, Bang Iqbal juga melihat di sini benar sekali di pohon bungur ini dan di tempat batu hitam ini ada sosok makhluk hitam gede benar. Tadi di sini satu dan di sebelah sini satu. Sebentar, saya padatkan dulu, kita coba kejar ya di seberang. Coba di center di seberang saya ini loh. Di center saya tuh. Nah, itu tolong di zoom deh. Ini pas center saya, aduh bergerak ke depan dia. Bantu lihat di kamera teman-teman ya, karena saya juga ini sedang mencari objeknya. Senternya masih belum fokus teman-teman, maaf. Apa kabung? Biar dapat ini kita mendekati sosoknya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tertangkap. Semoga tertangkap. Assalamualaikum. Wujud. Assalamualaikum. Wujud hadir. Wujud hadir sini. Sini. Maju sini. Oke. Okay. Datang. Kita cari di mana dia? Goyang kencang itu. Kita udah kedatangan tuh. Anginnya sudah mulai kencang teman-teman. Cuma lagi-lagi untuk pengambilan jarak jauh ini masih kurang pencahayaannya. Lagi-lagi terkendala di penerangan. Mohon maaf teman-teman ya. Terus dia masih ada di sekitar kita. Terus. Wujud. Wujud. Ayo. Interaksimu. Bila benar adanya. Interaksimu bila benar adanya. Ya, Goib, Khodam, jin, setan, siluman. Itu apa dicium ya, kanan dikit, kiri jauhin sedikit, jangan dicium ini pas di center saya pohon itu. Oh ini pas center saya. Apa itu
apa itu sosok kah itu, coba teman mania, sobat mania di belakang sana. Jadi op, kelewat atasan dikit, op hitam ya di belakang pohonnya. Iya itu tuh merinding saya langsung. Tuh bergerak nah itu dia bergerak tuh udah di deketin yang belak. Kita terlalu jauh nih, nanti kita deketin ke sana, kita nyebrang lagi lewat kali. Itu sosok hitam gede yang suka nyegat orang tuh, itu kan jalanan di situ. Mas Wowo ya? Iya, Mas Wowo itu. Cukup ya? Cukup. Iya. Cukup banget.